Makam, guys. Kenal dengan Mang Utam, guys. Iya, sedang merapat, guys, ingin mencicipi kue dongkalnya, guys. Khas Betawi, guys, yang sudah langka. Antri, guys. Antriannya, guys. Oke. Apa ya, ini kuliner malam kue dongkal bersama Mang siapa, Mang? Mang Utam. Mang Utam berada di Jalan Gunung Raya, tepatnya depan Gang Jambu, guys. Oke, silakan mampir sini, guys. Dia buka dari jam berapa, Mang? Dari jam 5. Dari jam 4:30 sampai sehabisnya. Sehabisnya, guys. Biasanya jam 8 udah habis, guys. Oke. Oke, ini proses pemasakannya, guys. Dia menggunakan tungku dengan kukusan. Oke, sekarang sudah matang ya, guys. Proses masaknya berapa menit, Mang? 15 menit. Sekitar 15 ya. Menit, guys. Itu 15 menit sudah paling lama. Paling lama, guys. Biasanya itu. 10 menit juga udah matang gitu. Matang ya. Terus ini pemanisnya gula aren. Tidak menggunakan bahan kimia, ya, guys. Ini masih alami. Oke. Ini makanan khas Betawi, guys. Ya, ini prosesnya, guys. Ya, ini porsinya, guys. Ini porsi yang besar apa kecil nih, Mang? Yang besar, Pak. Yang besar, ya? Iya. Oh, gitu. Berapa, Mang, porsi besar gini? Harganya 150. 150 nih yang besar, guys. Kalau yang kecil? Kalau yang kecil 120. 120, guys. Yang kecil, guys. Ya, silakan jika ada yang berminat ingin menghubungi. Gak ada nomor teleponnya, Mang, ya? Iya, gak ada. Nah, ini tepatnya di Jalan Raya Poltangan, depan Gang Jambu, guys. Oke, silakan merapat yang ingin merasakan kue dongkal khas Betawi, guys. Oke. Dua ya, Pak, ya? Iya, dua. Saya pesan dua, ya. Ini porsi kecilnya, guys, ya. Satu kotak 10.000 yang kecil. Dus besar tadi 15.000. Mantap, guys, nih. Teman ngopi, guys.